Katanya ini omong artinya suatu cara mengumpulkan ikan. Konon katanya pada zaman dahulu saat pemerintahan Oku Balakbulo telah disepakati oleh seluruh pemangku adat yang ada pada wilayah distrik Balakbulo yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Oku Balakbulo dengan menghadirkan seluruh pemangku adat Yapung dengan mengumpulkan seluruh pemangku adat dilanjutkan dengan Angobong yang dilakukan oleh seorang pawang yang diberi amanah oleh Oku Balakbulo pada saat itu. Maka setelah pawang melakukan acara ritualnya yang dipercaya sampai saat ini, yaitu pertama memanggil ikan dari laut masuk ke sungai Sangkulu-Kulu, dan setelah ikan berkumpul di sungai diberikan batas antara sungai dan laut dengan istilah yang dikenal dari dulu, Suyul mengundang seluruh kepala desa ya kecamatan dengan menghadirkan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja dan beserta karnaval budaya dari kecamatan Bontol Sikuyu melakukan atraksi. Yang kami hormati pada karnaval kali ini, Kecamatan Bontol Sikuyu tampilkan 12 warna bendera yang menunjukkan bahwa di Kecamatan Bontol Sikuyu terdiri dari 12 desa. Oke.